Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terharu karena permintaan Amanda Manopo, Arya Saloka ungkap jika dirinya pasti kembali karena cinta. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pernyataan pemeran Angga yaitu Kevin Hillers yang disebut menyindir Arya Saloka karena sikapnya yang tak mau kembali pada ikatan cinta. Ditambah lagi pernyataan Amanda Manopo yang masih mengharapkan Arya Saloka demi cerita ikatan cinta sebelum tamat dan tidak ditinggalkan oleh para fans. Pernyataan Amanda Manopo ini ditanggapi langsung oleh Arya Saloka saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat. Dilansir dari unggahan fan Arya Saloka 01, Arya Saloka pasti akan kembali pada Ikatan Cinta untuk menyelesaikan kontrak di Ikatan Cinta. Ditambah lagi rasa terima kasih Arya Saloka pada pihak MNC karena berkat sinetron Ikatan Cinta ini, Amanda Manopo dan Arya Saloka kian melambung. Saya pasti kembali pada Ikatan Cinta, di samping kontrak saya masih panjang di Ikatan Cinta. Saya juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sinetron ini, agar mempunyai kesan yang positif pada fan, kata Arya Saloka seperti dalam unggahan akun fan Arya Saloka 01. Arya Saloka juga tak memungkiri bahwa namanya kian melambung berkat aktingnya sebagai Aldebaran bersama Amanda Manopo. Saya tegaskan, saya pasti kembali, karena berkat sinetron Ikatan Cinta ini nama saya di dunia entertainment menjadi sorotan publik, imbuh Arya Saloka lagi. Saya juga kasihan sama partner kerja saya yaitu Amanda Manopo, karena harus syuting full seharian, bahkan dia memerankan dua tokoh sekalipun, imbuh Arya Saloka kembali. Diketahui sebelumnya Amanda Manopo sempat meminta Arya Saloka kembali untuk menyelesaikan proyek sinetron Ikatan Cinta ini bersama agar tamatnya Ikatan Cinta memberikan kesan yang baik di hati para fan. Arya Saloka diketahui sampai saat ini masih belum kembali pada Ikatan Cinta, bukan tanpa alasan. Alur cerita yang tidak sesuai dengan keinginan Arya Saloka membuat enggan untuk kembali pada sinetron yang telah membesarkan namanya tersebut. Kembalinya Arya Saloka pada Ikatan Cinta bukan hanya dirindukan oleh fan, melainkan tim dan kru Ikatan Cinta masih mengharapkan pemeran Aldebaran itu kembali. Namun yang tak kalah mengejutkan, pernyataan dan harapan Amanda Manopo untuk Arya Saloka agar bisa kembali pada Ikatan Cinta. Siapa sangka pemeran Mama Andin itu masih mempunyai harapan besar untuk Arya Saloka. Bukan hal mudah untuk melupakan seseorang yang sudah lama dengan kita. 2 tahun kita bersama, menghabiskan waktu bersama. Bukan perkara mudah untuk melupakannya, ucap Amanda Manopo seperti dalam unggahannya baru-baru ini. Bukan hanya itu, Amanda Manopo masih mengharapkan kembalinya Arya Saloka sebelum Ikatan Cinta tamat. Karena Amanda Manopo tidak mengharapkan tamatnya Ikatan Cinta tamat tanpa Arya Saloka. Harapan saya pastilah masih mengharapkan Mas Arya kembali dan menyelesaikan sinetron ini dulu sebelum ditamatin. Biar tamatnya Ikatan Cinta ini membawa kesan di kalangan fan, imbu Amanda Manopo. Amanda Manopo juga mengharapkan kembali Arya Saloka ini biar fan tidak kecewa pada Ikatan Cinta. Apalagi harus kehilangan fan Ikatan Cinta seperti diketahui sinetron ini direncanakan bakal ada season keduanya. Kenapa saya masih mengharapkan Mas Arya kembali? Salah satunya agar Ikatan Cinta ini tidak kehilangan fan, karena masih ada merilis season kedua, imbu Amanda. Sebelum diketahui, Kevin Hillers juga sempat memberikan pernyataan terhadap Arya Saloka yang tak kunjung kembali, seperti harapan semua kalangan. Tak jelas apa, kapan pemain utama Ikatan Cinta, Arya Saloka akan kembali syuting bersama Amanda Manopo dan pemain lainnya. Melihat dinamika yang ada antara Arya Saloka dan sinetron Ikatan Cinta, diprediksi jika pemeran Aldebaran ini memang sudah mau syuting. Jika melihat ungkapan Arya Saloka dalam live streaming di Instagram tadi malam, sepertinya suami Putri Ani ini memiliki keinginan yang belum bisa diwujudkan oleh tim produksi Ikatan Cinta. Pada kesempatan itu, Arya Saloka mengatakan baru akan kembali ke Ikatan Cinta jika keinginannya ada perbaikan cerita bisa dilakukan sutradara.
Sepertinya Arya Saloka baru-baru ini memulai syuting kembali. Andai alur cerita Ikatan Cinta sudah sesuai dengan keinginannya. Arya Saloka beralasan dalam melakukan sebuah pekerjaan harus mendahulukan kenyamanan. Hal itu, kata Arya Saloka, sangat penting untuk mendapat hasil terbaik dan memberikan produk cerita yang terbaik untuk penonton. Dengan keinginannya itu, Arya Saloka seperti mengorbankan diri untuk tak kembali ke Ikatan Cinta. Tujuan Arya Saloka sangat jelas, yakni untuk mengubah alur Ikatan Cinta kembali seperti semula. Apa yang dilakukan Arya Saloka saat ini kemudian direspon oleh pemain Ikatan Cinta, Kevin Hillers. Pemeran Anggia ini diduga tak menerima alasan Arya Saloka yang memiliki alasan tersebut untuk tidak kembali ke Ikatan Cinta. Kevin Hillers mengatakan atas sikap Arya Saloka yang ada terlalu sombong dengan keinginannya seperti itu. Kevin Hillers bahkan diduga sampai memukul sebuah pohon hingga membuat tangannya terluka. Apa yang dilakukan Kevin Hillers adalah diduga sebagai bentuk sindiran pada Arya Saloka. Namun ada juga yang menafsirkan jika sindiran Kevin Hillers diarahkan kepada Ikatan Cinta yang tak ingin mendengarkan permintaan bawahannya. Ini 2 bulan kemarin masih kuat, aduh jotos sama pohon, tulis Kevin. Sindiran dari Kevin Hillers ini terjadi ketika Arya Saloka diminta kembali ke Ikatan Cinta di saat pemeran Mama Rosa. Sari Nila dilanda halu lantaran lama tak bertemu Arya Saloka. Akan tetapi hingga saat ini Arya Saloka masih pada pendiriannya mogok syuting hingga Kevin Hillers membuat sindiran lagi. Ada ungkapan, "Hukumut come for the fall," kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat. Kata isi video yang diunggah posting oleh Kevin Hillers.